Radio Televisyen Malaysia RTM menerbitkan konsert khas Malam Ambang Merdeka, Kita Merdeka 1957-2020 bagi menyemarakkan lagi sambutan kemerdekaan tahun ini yang tidak seperti kelaziman biasa. Konsert yang diterbitkan khas bersempena Hari Kebangsaan ke-63 bersiaran secara langsung dari Auditorium Perdana Angkasa Puri menerusi saluran TV1 diadakan secara norma baharu iaitu tanpa penonton bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Konsert berkenaan menampilkan konsep kepelbagaian pertunjukan melibatkan persembahan artis, bual mesra, klip dan interaktif yang bertumpu kepada generasi muda. Ia dimeriahkan dengan persembahan artis terkenal tanah air seperti Dato' Jamal Abdillah, Ella, Wani Hasrita, Hakim Rusli, Kugiran Masto dan Aman Ra. Di samping itu, konsert Merdeka 1957-2020 turut mengetengahkan live e-sport RTM PUBG Mobile Merdeka Cup yang menyaksikan dua kumpulan berentap iaitu Team Celebrities dan Team Streamers. Gabungan band pancaragam Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia turut memeriahkan pembukaan dan kira detik pukul 12 malam. Dalam pada itu, penghibur tempatan yang menjayakan konsert berkenaan menyifatkan pelaksanaan konsert secara norma baharu merupakan satu pengalaman baharu buat mereka memandangkan ia belum pernah berlaku sebelum ini. Jelas mereka meskipun tanpa penonton, kemeriahan tetap dirasai. Feelnya memang berbeza. Kita lebih biasa dengan crowd sebab kita ada interaction dengan crowd tu kan. So semangat dia punya, orang kata bila dia orang bersorak tu, semangat tu yang akan kita kebawa untuk atas stage untuk kita perform bagi sehabis baik kan. So bila tak ada crowd ni dia agak janggal, tapi kita kena biasakanlah orang kata dengan norma baru ni. So kita harap masalah yang melanda dunia ni akan segera pulih supaya kita boleh beraksi kembali di atas, di depan semua orang. Saya rasa sangat banggalah sebab saya dapat perform hari ini di kalangan superstars di Malaysia, dan juga saya pun dapat satu chance to perform around them. So hari ini ada perform saya punya lagu berjudul Abinaya dan juga lagu Negaraku. Bila macam nak naik syekh tu, macam selalunya bila fans tu orang tengah sorak kan, benda tu jadi kan, meriah dia sebenarnya kali 100 lah. Dia macam bila kita main bola bersahaja dengan dekat stadium, kita sampai stadium pun dah ada satu energy yang buat semua orang tengah happy kan. So ada faktor tu yang sekarang ni at this point of time tak ada because ikut norma baru lah kan. Kira detik 12 malam diserikan dengan percikan bunga api yang memenuhi ruang udara Angkasa Puri. Dalam pada itu, konsert berkenaan dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah bersama timbalannya Datuk Zahidi Zainul Abidin bagi menyaksikan konsert khas ini. Hadir sama Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Suryani Ahmad.